Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ke ayat 10. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qawli qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Hanya itu saja yang Tuhan tahu akan maksudnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian bagi itu kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan ghaib dan mereka mendirikan solat, dan dari apa-apa kami rezekikan mereka, mereka menafkahkan. Walladzina yu'minuna bima ulaika walladzina yu'minu bima ula ilaika wa ma unla min qablik wa bil akhiratihum yu Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa-apa diturunkan kepada engkau dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum kau, dan dengan hari akhirat mereka meyakini. Ulaika ala hudam Rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ke atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah mereka muflihun, orang yang mendapat kejayaan. In
kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja ke atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja ke atas mereka. Adapun kau ancam mereka atau tiada engkau ancam mereka, mereka benar-benar tidak akan beriman. Hatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala abasarihim rishawatu. Wa'ala abasarihim rishawatu walahum azabun azim. Di sini Allah telah mematrikan hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka sesuatu tutupan dan bagi mereka azab yang besar azim. Wa minan nasi may yakulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan dari manusia ada yang mereka berkata, apakah kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, dan apakah mereka benar-benar beriman. Sadaqallahul Azim. Saya Nazrul Hakim berhenti membaca setakat di sini saja surah Al-Baqarah ayat 7. Akan saya sambungi lagi di minggu hadapan. Terima kasih.